4, penyanyi dangdut terkaya di Indonesia. Nomor 3, memiliki harta 300 miliar rupiah. Penyanyi dangdut terkaya di Indonesia banyak dicari tahu oleh publik. Pertanyaan soal berapa jumlah kekayaan mereka hingga mampu menampilkan gaya hidup yang glamor kerap bikin penasaran. Bayaran yang diterima penyanyi dangdut papan atas Indonesia tidak bisa dibilang sedikit. Untuk sekali manggung, honor yang diterima bisa mencapai ratusan juta rupiah. Tak hanya mengumpulkan uang dari bernyanyi, sejumlah biduan dangdut juga diketahui sudah melebarkan sayap ke bidang pekerjaan lain, seperti main film, main sinetron, jadi bintang iklan, host acara TV, bahkan tak sedikit yang berbisnis. Lantas, siapa saja penyanyi dangdut yang dianggap paling kaya di Indonesia itu? Berikut daftarnya, yang dirangkum dari berbagai sumber. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info artis lainnya. Nomor 1, Dewi Persik. Penyanyi kelahiran Jember pada 16 Desember 1985 ini memiliki penghasilan yang fantastis. Tak main-main, untuk satu kali manggung, DP atau sapaan akrabnya pernah mendapat bayaran 150 juta. Tak hanya piawai bernyanyi, mantan istri Saiful Jamil ini juga pandai berbisnis. Berbagai bisnis ia geluti, salah satunya menjual tas branded. Nomor 2, Lesti Kejora. Selanjutnya ada Lesti Kejora. Penyanyi dangdut asal Cianjur ini memiliki kekayaan yang tak main-main jumlahnya. Bagaimana tidak, dari hasil endorse saja, Lesti bisa mendapatkan bayaran hingga 50 juta untuk satu kerjasama. Itu belum termasuk penghasilan dari bisnis ataupun undangan menyanyi. Nomor 3, Inul Daratista. Siapa yang tidak kenal dengan penyanyi dangdut satu ini? Bakatnya di bidang tarik suara tak diragukan lagi. Terbukti dari penghargaan yang telah Inul dapatkan. Inul mampu menjaga eksistensinya selama hampir 20 tahun. Tawaran jobnya tidak pernah sepi. Belakangan, selain nyanyi dari panggung ke panggung, Inul juga kerap didapuk menjadi juri ajang pencarian bakat. Ia pun sempat memiliki program TV, belum lagi berbagai bisnis yang dijalaninya. Tak heran, berkat kepopuleran dan juga kesuksesan bisnisnya, Inul bisa mengumpulkan kekayaan hingga 300 miliar. Nomor 4, Ayu Ting Ting. Sudah bukan hal aneh jika Ayu Ting Ting masuk ke dalam jajaran penyanyi dangdut terkaya di Indonesia. Tak hanya aktif bernyanyi, Ayu kini juga menggeluti profesi sebagai komedian dan presenter. Kabarnya, honor yang Ayu dapatkan untuk satu kali manggung mencapai 80 juta rupiah. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking.